Oh, hello gengs, ketemu lagi dengan gue di Kecebong Reaction. So, gue akan penuhi salah satu komentar yang benar-benar neror gue banget dan nyantol terus di kepala gue. Disuruh buat nonton NMIX. BTW NMIX ini girl group dari agensi besar, namanya itu JYP Entertainment, satu agensi sama Twice ya. Apa basa-basi, gue pengen tahu sih. Gue jujur gue enggak belum pernah lihat MP NMIX. Dan ini pertama kali juga, jadi langsung aja ke videonya. Ini tuh dua, bentar. Ini sih, bentar. Ini agak nge-lag ya, bentar ya. Mana becir? Oke, tuh dua. Tiga. Oke. Okay. Jangka, guys. Apakah temanya akan seperti Fairet? Wow, ada perahu. Lagunya agak gimana ya, tapi wah, siapa anjir itu, dari siapa? Cantik banget anjir. Bentar-bentar, ini gue pernah lihat. Ini ada di Mixline gak sih? Wait, bentar, lagunya belum nyangkol di telinga gue nih. Lagunya banyak yang jeruk-jeruk gitu loh. Ini sumpah sulit banget masuk ke telinga gue. Huh. Pindah konsep kah? Bentar. Kok jadi gini? Cantik banget, siapa namanya, coba tolong kasih tahu gue, ini siapa nih? Nah ini gue pernah lihat tapi di mana ya? Lagunya kece. Sumpah lagunya kece loh. Coba bala. Oke, okay, gue mau kasih review. Gue kasih ranting 7 dari 10. Kenapa? Karena emang lagunya tuh enggak selera sama gue, tapi jujur enak lagunya. Cuman ya kurang nyantol aja di kepala gue. Tapi ini enggak terlalu buruk sih, enak kayak gitu. Dan visualnya tadi ada satu siapa sih? Gue enggak tahu sih namanya siapa, itu cantik banget, cok. Dan ada yang enggak aneh di muka gue. Di mata gue ada yang enggak aneh. Kayaknya dia pernah ikut Mix 9 gak sih? Yang sama Twice itu.
Essex. Nah, apa sih namanya? Pokoknya yang pencarian bakat yang mau ngebentuk Twice kalau nggak salah. Mukanya mungkin bisa jadi ya. So thank you yang udah nonton. Jadi itulah reaction gue terhadap Nmix. Dan BTW ya, cantik-cantik semuanya. Dan sorry lagunya kurang masuk di gue. Dan BTW bagus, lagunya bagus. Thank you yang udah nonton. See you next video.